cewek koleksi mantan. Oh, ini dia. Udah berhasil di rampok Ayu Dewi tasnya. Punya Ayu Dewi, bukan lu jangan mana mungkin punya dia. Sampai di bawah dong. Lu tahu enggak di satu tasnya berapa? Lu tahu enggak kalau gini-ginian? Aduh, nyes tuh berasa. Abi. Eh gua yang nyes. Dicuci nih. Eh aku emang punya Ayu Dewi. Punya Ayu Dewi. Mau dicuci. Pendek. Dia satu. Aduh ya Allah. Ini di mobil aja. Asistennya duduk di karpet, ini di kursi. Asal lu tahu aja ya. Ini tuh segitunya. Enggak. Mau tahu enggak kalau yang oh my god. Ada lagi. Gigi. Keren banget. Coba lempar, Bi. Lempar. Aduh. Tasnya. Luna Maya. Ini. Lihat Luna. Ya. Kalau paling deg-degan Ayu Dewi lempar ke sini, tasnya enggak ketangkep. Biur. Tangkap ya. Udah, Bapak aja deh. Tunggu dulu, mirip dulu ya. Kamu emang tasnya seharga. Kamu siapa kami? Jangan ngarep ya megang-megang. Tasnya seharga mobil. Aduh, lihat. Kotaknya enggak, aja enggak. Segini. Aduh. Maaf, saya dari KPK. Okay. Saya mau cek dulu. Ini seharga mobil yang apa namanya? Yang sering dipakai buat kantor-kantor tuh yang paling itu tuh. Iya. Tahu kan? Tamiya, Tamiya. Selamat pagi. Saya dari KPK mau saya lihat dulu. itu kalau main dulu, kalau main dulu. Punya begini bisa diusut. Kamu juga. Jadi sama Dasyat. Itu enggak ada yang beli. Sama tahu enggak? Ini tuh seserahan waktu kawin. Ya, oh dikasih? Iya. Bohong lo, bohong banget. Iya benar. Oh, ada lagi. Ya Allah. Ini kulitnya kulit buaya. Ya Allah, luar biasa. Warnanya sama lo dia beli lo. Warna sama lo. Tapi dia beli clutch-nya ini ya, kecil-kecil begini harganya 10 motor. Aduh, 10 motor. Oh my mau god. Mau karaoke sama saya. Cece. Ini kalau Cece karaoke mah belum tentu asli kali. Oh ini ntar lu, ini masanya kita cek ini asli atau enggak, kan banyak artis-artis ya, yang bilangnya asli ternyata pelsong. Iya, pelsong kali ya, itu mah mendingan gak punya daripada punya pelsong. Ya ada aja, ada. Kamu siapa? Kenal? Aku kenal kayaknya. Ini asli gak sih, coba lihat dulu. Iya, jangan ngomongin orang Pak Mali kali. Oke, tim Dasyat diam-diam nih, sudah membawa bukti. Dan gak cuma ini, ternyata ada lagi ya. Koleksi-koleksi dia. Oh bukan. Ya ini juga Nikre. Kalau gue mah orangnya. Kalau itu tas. Ini ada salah satu host Dasyat yang koleksi baju. Harga satu bajunya ini. Aduh. Saya penting ya tas ya. Ini baju. Ini baju. Baju kena deterjen kan luntur bisa ya. Iya. Kalau itu kan di tas bisa dipakai ya tiap hari. Ini baju. Tapi kan gue cuma beli. Gak dipakai tiap hari loh. Idi. Nih. Luna nih ya pasti. Bajunya. Ini harganya. Lihat harganya. Ini cuma buat tidur doang loh sama oh dia. Oh my god. Buka tak? Dia buka aja langsung. Lihat ini ada harganya. Oh my god. Harganya. Masih dolar ya? 15 juta. Ya Allah. Cuma tablak doang liat dong. Liat dong. Tuh. Kayak ini. Lihat. Ini bajunya lihat. Maaf nih. Mohon maaf. kayak orang gila di kebun jeruk. Ini bajunya lihat. Gak ada bentuknya. Ya Allah. Ini baju. Cuma beli satu. Ini mau. Rumahnya banyak yang belum kebuka. Gini-gini harganya. Enggak, fashion makin kesini makin aneh. Lihat, masa kaos sama kaos singlet dijahit bareng? Aduh, ini gimana makainya lagi? Maksudnya ini di dalam, ini di luar gitu. Ya Allah, jahat banget sih. Ih, bahal. Kamu siapa? Enggak pantas kayaknya pegang-pegang. Baju gue! Lihat. Ini. Ya Allah. Ini baju. Ini kalau nyuci juga di sini lucu ya. Ya Allah, ini dipakai baju Marihana tahu. Tuh, dipakai siapa? Kelas sama Rihanna ya, baju. Rihanna. Rihanna atau Rihanna? Membantunya Billy. Oh, jadi coba. Gimana cara pakainya coba? Oh, jadi pas ini dibuka masih ada kosong. Kebanyakan nih ya, dia tuh kalau belanja nih. Ibu Ayu diam-diam online shopping terus kalau enggak di Singapura atau di luar negeri. Itu banyak baju yang di kamar itu namanya yang belum kebuka tapi harganya tuh di atas. Eh Bu Ayu, mending lah ini. Jadi, ini lo ada tas berapa banyak sih? Ini harganya? Ini mah baru sebagian. Ini
satu motor. Oh my god. Dua deh. Ini lo paling suka yang mana? Enggak. Lo paling pengen punya tas yang mana sih yang lo ngimpi-ngimpi? Yang ngimpi-ngimpi tuh ini. Ini warna pinknya lucu ya. Karena seharga satu motor. Kayaknya waktu itu juga ngasih hadiah ulang tahun ya warna hitam. Lo juga ngasih gigi kayak gini ngaku lo. Ngaku lo. Gue gak pernah ngasih-ngasih. Tapi kan sebenernya paling suka yang gue ngasih-ngasih. Belum tentu dia jadi bini gue. Enak aja gue. Kalau udah nikah baru ntar gue kasih. Bohong banget lo. Orang ngasih berlian juga lo. Enggak, gue pernah ngasih-ngasih. Oh, ini satu style ya? Enggak, beda. Cuma beda. Ini warnanya yang paling terakhir gitu. Jadi saya suka. Bukan warna paling terakhir, warna paling terakhir. Ini lucu ya kalau dia harganya. Ini harganya berapa sih? Sama anak-anak TK gitu, anak-anak kecil sekolah juga bisa kali ya. Idi. Ini harganya berapa sih? Ini anak-anak kampus. Idi, ini dua sih. Aduh. Oh, mahal banget. Kamu tuh kaya banget sih. Sama aja kali ya. Enggak, saya dibeliin Pak, ini duit-duit ini, duit belanja Pak. Jadi saya di rumah sengaja saya kasih sayur pare aja. Sekarang yang dari Zumi Zola yang mana? Enggak ada. Ini kali. Ini dari. Ini baru, ini baru. Kalau ini baru gue tahu. Kalau yang lama dari Petra yang mana dari Petra? Dari Petra ngasih enggak sempat. Ya Allah, cuma ke mall sekali pakai diomongin. Sempat enggak sih sama Petra? Yang enggak, cuma ke mall sekali bisa di dropin di rumahnya. Yang sama bule dapat apa dari bule? Yang enggak mungkin dapat lah. Bulenya yang dapat dari dia pasti. Oh. Kalau pacaran sama bule tuh bukan berarti bulenya ngasih. Ya, bener kan? Bisa aja lo yang ngasih. Ya. Emang ini lo beli di mana sih? Satu-satu kita bahas. Ini lo beli di mana? Di pedagang. Luar. Di luar di mana? Ada lah, pokoknya di suami saya. Waktu lo lagi ke luar negeri. Iya. Oh iya, gue tahu yang lo bilang. Iya, dibeliin tas ya sama suami, tapi gue nggak terlalu suka, tapi gue pura-pura suka gitu kan? Oh yang ini. Iya dia bilang dibeliin sama suaminya tas sama berlian. Tapi tasnya dia nggak suka, tapi dia terpaksa harus pura-pura suka. Tenang, iya. Yang kedua berliannya juga dia nggak suka, tapi harus pura-pura suka. Karena bentuknya menurut dia tuh kayak murahan gitu. Enggak, nggak bilang gitu. Iya, iya. Aku suka yang bulat, dibeliin yang kotak gitu. Oh, ya, itu kan aku tuh. Tuh, keceplosan tuh. Bener. Yang Mas Regi, mohon maaf, Ayu Dewi nggak suka ternyata. Bukan, suka yang kamu. Satu-satu, itu di luar. Kalau ini, belinya di mana nih? Ini di Jepang. Oh, tuh lo ke Jepang. Ini di ada yang bawain dari Jepang apa lama waktu serasa tas yang paling lama yang mana tas yang paling kok emang serasaan dikasih gini gitu iyalah kayak lo nggak tahu aja. Enggak, kamu serasaan dikasih apa oh mau gue buka serasaan lo perhiasannya 500 juta. Enggak, belum tahu serasaannya nggak cewek dikasih apa aja aku pengen tahu. Alat mandi ya. Terus, mandi celana dalam nggak daleman baju pakaian iya dong pakaian dalam juga iya benar belinya di itu di yang brand yang itu tuh terus, yang terus apa lagi itu, kamu perhiasan nggak dikasih? Iya dikasih ya. Apa aja? Satu set. Ya kan kamu udah pesan waktu itu ya Pak, Bapak kan ada waktu itu. Iya, iya. Kan waktu itu bareng. Iya. Dua hebat deh. Hebat loh, kalau saya bocorin tuh aman. Apa aja itu? Jadi gak usah komen saya, udah yang main aja yuk. Udah, ini serah-serah. Udah, terus ini belinya di Jepang. Ini dibeliin suami. Kalau ini kotak yang mana, Bu? Kotak yang ini. Yang gede. Ini susah banget dapatnya, Pak. Dan ini harganya mahal banget. Ya Allah. Perlu dikasih tahu? Ini harganya. Perlu saya kasih tahu. Saya buka, ini harganya. Mohon maaf nih, takutnya kesenjangan sosial nanti. Enggak, ini biasa aja. Gak enak kalau dibilang harganya 1/4 M. Iya, harganya 1/4 M. Iya, 250 juta. 200 juta lah ini. Ini hanya orang-orang. Makanya dia rajin dasar. Tentu. Makanya Ayu Dewi bete waktu itu dia nggak setiap hari lagi karena cicilannya banyak. Sama kayak aku, cicilan aku juga banyak. Ah, lo mah tiap hari di sini. Kayak gue cari kerjanya banyak, bukannya karena gue semangat, karena cicilan gue banyak. Gitu ya.